Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So hari ni guys, aku nak unbox satu barang baik punya. Ni dia GT Lite foldable cockpit. Ni aku punya first racing simulation rig aku. Memang dah lama dah plan nak ambil benda ni, dan alhamdulillah lah rezeki dapat ambil. Okay, setelah sekian lama, jom kita unbox dan pasang. And yang bestnya cockpit ni, dia boleh foldable, boleh lipat and then dah boleh simpan. Ni dia manual book dia. Senanglah nak pasang dia. Aku rasa macam tak berapa susah sangat. Memang sebab straightforward je. Semua tutorial dia dah kasi. Okay, jom kita pasang. Let's go guys. Okay guys, so sekarang nak pasang bahagian kerusi dia guys. Dia very straightforward nak pasang. Dia tak pakai banyak sangat parts, which is this clip je. And then ada dua bahagian nak kena screw. And then bila dah one screw, dah boleh nampak position kerusi macam ni. Okay, material dia gunakan material Alcantara. And then dia mix dengan mesh material, which is I think memang quite stable and quite comfortable lah. Okay, and then boleh lock macam ni, and then boleh dapat position kerusi. Okay, ni adalah bahagian wheels dia. So letak steering sini. Ni ada bahagian shifter. Ni bahagian lock dia untuk shifter ni. And then strip untuk ketatkan dia punya wheels dia. Okay, so very senang lah nak pasang guys. Okay, boleh lipat. And then ni bahagian belakang dia ada cushion sikit. Okay, Alcantara fabric, ada mesh sikit. Okay, tip top guys. Okay, ni bahagian pedals dia guys. So memang benda ni boleh adjust kau ikut kesuaian korang lah. Nak depth ni macam mana, nak dekat ataupun jauh. Okay, and then boleh lipat macam ni. Okay, so senang lah guys kalau contohnya korang nak lipat. And then berdepan ni, kau boleh rotate dia untuk dapat flat, ataupun kau nak slanted sikit. Okay, okay, ni wheels dia guys. Aku decided to gunakan Logitech G923 guys. Aku rasa yang paling latest, aku rasa memang aku dah try yang G29, and aku rasa why not kita try yang latest lah instead of G39 kan. And aku rasa ikut review yang aku baca kat YouTube, memang nampak semuanya katanya memang sedap lah dari lain-lain kan. Okay, ni ada cables dia. Ni dia punya pedals, and then dia punya wheels dia. Fisis senang pasang. Okay, ni dah siap pasang. Okay, dah lock, dah ada Allen key dia, dia kata lock sini. And then aku decided untuk buat cable management dia. Okay, so nanti lipat tak adalah serabut wayar kan. Sama juga dekat bahagian pedal dia, aku just bawa wire ni and then ikat tepi ikut frame dia lah. Okay, aku decide untuk dapatkan wire mesh ni supaya senang lah nampak kemas kan. Okay, overall nampak kemas lah. Okay, ini ada first rig aku, so aku tak boleh expectation sangat, and then just untuk main and racing lah. Okay, ini bagian shifter dia. So aku dah lock kat sini, memang strong lah, dia memang strong. Okay guys, ni adalah rupa bila korang nak simpan dia. Kau boleh fold dia macam ni. Ini adalah cara malas aku lah. Actually dekat online diorang ajar lagi better, sebabnya aku punya space tak besar. And then ni kalau saya lipatan paling malas aku lah. Tapi still lah, it works. Oh, nampak tak? Isa pun enjoy kat main benda ni. Aduh hai. Yo, sejak aku bawa kereta, dia suka dia bawa kereta lah. So, habis pedal shift semua dia main ni. Aduh hai. Tapi tak apalah, okay. Ni lah dia member aku yang membakar aku beli simulation rig ni. Tapi tak apalah, sama-sama nak enjoy kan. So guys, harap korang enjoy dengan video kali ni. Aku akan upload lagi banyak content. Thank you for watching guys. Assalamualaikum. Bye bye.